ini kita nak pergi ke Pahang. Bubur lambuk ikan Rodong Pekan. Dia macam baru belajar. Okay, baru belajar. Rodong ni apa? Rodong ni apa? Rodong ni dia macam orang Pahang-Pahang Rodong. Rodong. Mana? Macam geng lah. Balik. jangan sampai saya keluar. Okey, dia macam itulah. Tapi maksudnya kat sini lambuk ikan Rodong Pekan. Maksudnya ini resepi bersama ke? Maksudnya ikan resepi Pekan ni daripada ikan lah. Kita ambil nama Rodong tu macam untuk geng-geng Pekan. Semangat ke negerian tu kita suka. Okey, hari ini apa perbezaan dia? Kalau kita tengok pantai timur, Kelantan lain. Semua kita dah tengok. Elemen ikan pasti ada. Ya, elemen ikan pasti ada. Cumanya... Okey, boleh tunjukkan. Silakan. Kita punya ikan. Okey, kita punya ikan, kita rebus. Kita rebus, jadi ikan ni segala manisnya tu kita serap. Sekali dengan tulang-tulang dia kita rebus. Kita akan blend semua. Isi tapi kita asinglah. Kita akan blend isi dulu. Lepas tu kita blend tulang dia. Macam kita nak buat laksa tu. Ya, betul-betul. Bila dah ada tulang apa semua ni, mungkin juga pemilihan jenis ikan tu penting tu. Ya, kita pilih ikan selayang. Okey. Selalunya ikan selayang. Jadi maksudnya di kisar semua ada bahan-bahan lain dicampurkan tak dalam tu? Tak ada. Ini memang ikan tapi ikan tu kita akan rebus dengan garam dengan asam lah untuk hilangkan bau dia. Direbus. Kemudian bau kisar hancur betul. Okey. Kalau tadi dia tumis asin, tapi yang ini kita sekalikan. Sekalikan, ya betul. Okey, baik. Okey, proses yang itu pula apa asalnya tu? Okey, kita dapat tahu dia dah masak kan? Okey, ini sebelumnya adalah beras. Kita dah rendam dulu beras tu. Lebih kurang semalaman. Kita dah rendam dulu, lepas tu kita masukkan bawang merah, halia, bawang putih, lengkuas. And then kita masukkan ikan. Lepas tu, bila macam dah nampak agak dah menggelegak kan, dah naik bau ikan itu, kita akan masukkan santan. Okey. Baru masukkan santan. Santan pekat tu. Okey, selalunya kalau ini terpakai di Pekan saja atau di Pahang khususnya. Maksudnya ikut daerah ke memang ini resepi keluarga ke bagaimana? Selalunya kita akan jumpa di seluruh negeri Pahang lah. Kenapa saya tak pernah rasa? itulah dia. Adakah mungkin hanya di bulan Ramadan je kita boleh jumpa ataupun dalam majlis apa je? Betul pasti sebenarnya bubur rambut klasik Pekan ni memang klasik. Ini sebab sekarang ni memang dah jarang dijumpai. Okey. Ramai orang buat. Ambil kesempatan ni untuk ambil menu ni. Mungkin nak tukar cita rasa kan? Awak baik bungkus bawa balik nanti bagi suami awak makan. Tak faham lah kalau tak rasa. So, bubur ni kita akan rasa lemaknya santan. Okay. Bersama manisnya ikan. Ikan selayang. Baik. Tapi kalau kita tengok ada bahan-bahan lain ni dimasukkan kemudian. Sekali ni halba ni. Ya betul, kita dah masukkan halba. Dah masuk dah. Dah masuk. Nampak. Dah masuk semua Proses akhir sekali. Okey. Kita masukkan macam yang negeri Kelantan kan. Kita pun ada daun kekayu. Itu saja yang boleh. Ya. Ataupun boleh daun apa saja. Kalau Pahang dia prefer daun pucuk paku merah. Okey. Pucuk paku merah. Mana ni? Ni ke boleh? Tak ada. Ini tak ada susah nak cari. Kita baru habis stok. Okey. Daun pucuk paku merah tu memang saya kena balik Pekan untuk ambil. Nampak sangat kat KL tak ada buat tanam memang susah sangat. Okey, puan, bolehkah kita nak tunjukkan kita nak masukkan proses akhir tu? Okey, boleh. Kalau nak tengok hasilnya. Daun kesur. Ini kalau tak habis boleh simpan. Boleh. Pucuk paku merah. Ada keistimewaannya ke macam mana? Bau dia macam kita pakai makan laksa. Ya. Betul tak? Bila pasal santan tu kot. Dengan ikan. Santan dengan ikan. Bukan. Okey. Macam menarik ni kena rasa ni. Betul. Tapi lepas bukalah. Dia punya tak sabar tu kan. Sebab dia dah dia punya aroma dia dah naik kan. Okey. Ini kan. Kalau ada daun pucuk paku merah tu lagi sedap. Tak, pucuk paku merah tu apa dia punya efek? Memang ada rasa yang istimewa? Rasa dia je yang dipilih. Rasa dia memang istimewa dan warna dia tu memang merah lah. Kena cari ni. Baik. Okey, kita dah masukkan ikan. Kita perlukan juga udang kering ya. Ya, Fatih. Sebenarnya proses yang masukkan sebelum udang ni? Sebelum ni kita dah masukkan udang. Dah masuklah Fatih, dah masuk. Nampak macam tak habis. Baik. Di mana agaknya mereka boleh dapatkan tips ataupun nak tengok dengan banyak lagi menu-menu yang dihasilkan puan? Okey.
Kita ada buka gerai dekat okay. Bandar Seri Damansara. Saya nak menu ni hari ni ada tak ada? Untuk pada Ahmad ada. Kena order ni kan. Di mana tadi? Di Bandar Seri Damansara dan Instagramnya. Seperti mana yang tertera tu? Apa tu? Seperti mana yang tertera? Apa tu? Semua bubur lambuk rodong pekat. Bubur lambuk rodong pekat. Okey. Maknanya kalau itu namanya memang ada dalam menu setiap hari. Betul. Maknanya Fatin nak cari pergi je sana. Tak payah tunggu Ramadan. Ada. Okey. Tapi selain daripada bubur lambuk, apa lagi yang ada di ni yang disediakan? Okay. Bubur lambuk ikan. Kita ada juga bubur lambuk daging. Okey. And then ada juga ketupat palas. Kuih raya pun ada. Kuih raya bangkit. Belum kaya dah ada. Bangkit kelapa, bangkit pandai. Okey. Tapi kalau penonton perasan, apa yang anda saksikan tadi itu bukan bubur lambuk rodong pekan yang dah siap tau. Ini lain. Kalau anda perhatikan, memang warna dia pun lain sebenarnya tu. Betul. Pasal dia macam lebih putih. Farin, saya tak dengar lagi suara Puan Mira. Berapa lama lagi nak siap ni? Dah nak siap. Saja nak dengar suara dia. Okey, tapi memandangkan ada menu di hari ini, bagaimana dengan permintaan pelanggan? Betul. Sebab dia hari-hari ada kan? Macam mana? Macam baru-baru ni, semalam lah pagi tadi pun kita ada buat bubur lambuk untuk pejabat pos. Kelana Jaya. Kita teruja lah. Bubur lambuk ni kita bersih. Bukan anda je yang mungkin baru dengar. Tak adalah baru dengar. Mungkin kita je. Patin awak rasa balik Pahang kan? Kalau sebelum bulan puasa, kita ada dapat tumpahan untuk majlis tahlil atau sedekah Jumaat. Baik. Terima kasih Puan. Ini dia bubur lambuk daripada Pekan Pahang. Kita cubalah nanti kat rumah. Baik.